Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan berbagi mengenai dari dua aplikasi pinjaman online ilegal yang langsung cair tepatnya untuk sekarang ini 2023. Oke, jadi buat teman-teman di sini saya akan merekomendasikan untuk salah satu aplikasi yang pertama yaitu adalah aplikasi Duit Panas. Nanti saya akan sediakan link aplikasinya di deskripsi ataupun kolom komentar nanti akan saya beri pin ya. Kemudian yang aplikasi kedua ini adalah dari Dana Bagus lah. Oke, untuk tepat sekarang banyak sekali dari teman-teman yang sudah banyak dan berhasil melakukan pencairan di sini. Total dari di sini ada 1,8 juta untuk tenor dan durasinya 7 hari seperti biasa, 7 sampai 10 hari. Ya, bunganya Rp666.000 dan jumlah sebenarnya adalah Rp1.134.800. Jadi di sini totalnya yang perlu kalian bayar ini jumlahnya Rp1,8 juta. Oke, ini dari total bunga dan pinjaman ataupun pendapatan yang kalian terima untuk pinjamannya di Rp1.134.000. Nah, ini ada kembali dari pinjaman 8 hari dari aplikasi Dana Baguslah juga dari memberi pinjaman saku jempol ya. Oke, di sini jumlah administrasinya ada Rp420.000 dan di sini total yang harus dibayarkan adalah Rp1.200.000 dan pengembaliannya di sini berarti kalian dicairkan kurang lebihnya ada Rp800.000, yaitu lumayan untuknya untuk dari aplikasi pinjaman non ilegal. Oke, dan di sini ada kembali dan masih di 2022 ya. Ini review sebelumnya, namun ya saya pastikan ini masih cair untuk tepatnya sekarang ini dari Siput Energi dan produk bagus ya. Ada 1.200.000 dan 1.500.000, itu potongannya lumayan ya. Pencairan ada 800 sampai 900.000 rupiah. Ya, di sini ada lagi di tahun dan tanggal kadaluarsanya tanggal 4 bulan 1 2023 dan di sini sama tanggal 4 tanggal 1 2023 ya, dari saku jempol kemudian barang bagus dan keamanan tinggi. Pinjamannya masing-masing Rp1.200.000 keseluruhan dan di sini pencairannya Rp800.000 per pencairan. Ya, jadi teman-teman bisa dicoba saja di sini ya, dari aplikasi Dana Baguslah kemudian aplikasi Duit Panas. Untuk linknya nanti akan saya sediakan di kolom komentar yang nanti akan saya beri pin. Silahkan kalian tinggal lihat saja dan ambil saja, comot aplikasi dan kalian bisa coba saja. Untuk cara percobaannya di sini perlu kalian perhatikan mengenai aplikasi dari Dana Baguslah dan Duit Panas itu di aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi kalian perlu waspada mengenai beberapa data yang mungkin diinput dari aplikasinya ya. Nah, karena mereka menggunakan penyedia jasa ataupun penggunaan yang berizinan pengizinan seperti ini, foto dan video, kamera kontak lokasi, mikrofon dan audio, notifikasi ponsel dan SMS. Ya, memungkinkan mereka dapat mengambil beberapa info dari galeri ataupun foto yang tersedia pada ponsel Android kalian. Kemudian kontak dapat mengambil informasi kontak WhatsApp tentunya. Kemudian musik dan audio sama file dan ponsel dan SMS ini adalah riwayat panggilan telepon yang mungkin ada riwayat yang kalian dapatkan di ponsel Android yang kalian gunakan. Jadi untuk saran saya, gunakan ponsel yang lain ataupun ponsel yang kedua, jangan gunakan ponsel utama yang biasa kalian gunakan untuk bekerja ataupun menghubungi saudara dan keluarga kerabat dekat kalian. Semoga informasinya bermanfaat, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.